Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembang Des tahun 2021. Kepala Desa Cempaka Asma Ismail dalam kegiatan Musrembang Des menyampaikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembang Des Desa Cempaka kali ini mengundang seluruh komponen masyarakat agar kita bisa mendapatkan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, baik rencana kerja program maupun APBD. Sementara itu, ia juga berharap setiap usulan-usulan nantinya terintegrasi dengan visi-misi kepala desa, yaitu Cempaka Santun 2025, yang artinya sejahtera, aman, nyaman, dan unggul. Terutama sekali di bidang fisik, kita akan mengembangkan Cempaka sebagai pusat perdagangan, home industry, dan peternakan. Kepala desa juga menyampaikan bahwa alokasi dana desa Cempaka yaitu dana ADD sebesar 693.747.000, dana DD sebesar 709 juta, dana provinsi sebesar 60 juta. Sementara itu, Camat Hamparan Rawang dalam sambutan mengatakan Musrembang Des ini sudah ditetapkan pemerintah sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Dalam Musrembang Des ini, camat menghimbau kepada masyarakat bersama-sama berdiskusi yang kaitannya dengan rencana kerja program untuk dasar rencana program jangka menengah desa atau RPJMDes yang diusulkan bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi memang harus ada program usulan pembangunan non-fisik yang bisa mensejahterakan perekonomian keluarga. Dalam pembahasan Musrembang pada kesempatan ini, kita mengundang seluruh komponen yang ada di masyarakat agar kita mendapatkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya Cempaka, mengenai dengan pembangunan yang akan kita lanjutkan tahun 2021. Baik itu masalah RKP, rencana kerja pemerintahan desa, maupun untuk dana APBD. Nah, jadi dalam hal ini, ke depan kita merencanakan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, di mana pemerintahan desa untuk ke depannya ingin menjadikan Cempaka sesuai dengan visi misi kepala desa, yaitu Cempaka Santun, dalam arti kata masyarakat santun, sejahtera, aman, nyaman, dan unggul. Yasir Firman melaporkan.